Karena tadi tanggapan juga tersebut. Good evening. My name is Robert Alberts, coach of Persib Bandung. And I think there's no doubt about our 3 points today. I think we controlled the match more than Kalteng could be dangerous. I think, of course, the fact they got a red card was not easy for Kalteng, but if you look back at it, I think the referee was correct. After that, he was intimidated quite a bit by many people of Kalteng, and he started flashing yellow cards at us and giving free kicks at us. So the match became a little bit confused. But there was no doubt the team that should win today. And I think after not being in Bandung for 6 weeks or something, we've been playing outside Bandung. Players are tired mentally, physically. So it was a very strong win. And we're looking forward to go back to Bandung and play finally in Bandung our matches again. Hasil tidak sesuai dengan kita inginkan. Pemain sudah berjuangan, kita kehilangan satu pemain di babak pertama. Ya, merugikan besar. Kita tidak bisa atasi. Persib Bandung main satu pemain, mereka sudah tim yang kuat. Dengan 11 lawan 11 sudah sulit, apalagi 10. Tapi pemain tidak menyerah, tidak bikin rusuh pertandingan itu. Mereka tetap konsentrasi, mencoba kasih yang terbaik, coba membalas, terjadi gol kedua. Tapi kita selesaikan pertandingan dengan baik. Ya, tidak ada fight antara pemain. Seperti itu saya tidak mau supporter juga tenangkan diri, jangan bikin rusuh. Saya sangat bangga berada di sini meskipun keadaan sangat sulit. Saya suka masyarakat Palangkaraya. Mereka selalu terima kita dan supporter lain dengan baik. Jangan membuat rusuh di sini. Nah, itu yang saya minta ya. Untuk depan tetap tenang, enjoy pertandingan. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Jangan membawa terlalu emosional segala keadaan. Ya, tadi itu yang saya minta. Kita akan selesaikan kompetisi dengan baik. Ya, kita akan berjuang sampai pertandingan terakhir. Ya. Untuk menghindar dari degradasi. Alhamdulillah kita mendapatkan 3 poin hari ini. Walaupun dengan tidak mudah kita mendapatkan, kita tahu Kalteng tim-tim yang bagus juga. Tapi alhamdulillah kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Saya berharap Kalteng tetap berjuang untuk lepas dari zona degradasi. Saya berharap tim ini akan terus melanjutkan tren positif ini. Insya Allah. Kami para pemain sudah kerja keras dan memberikan yang terbaik, tapi inilah hasilnya, sangat tidak bisa kita terima, dan kami akan bangkit lagi untuk pertandingan selanjutnya dan